Kabar mengejutkan datang dari karyawan yang bekerja di perusahaan milik Lesti Kejora dan Rizky Billar. Para karyawan ini mendadak berpamitan dari perusahaan yang didirikan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut. Seperti diketahui, Lesti dan Rizky Billar memiliki perusahaan bernama Leslar Entertainment. Perusahaan yang berasal dari nama fans Lesti dan Rizky Billar tersebut memproduksi konten YouTube hingga Instagram. Satu tahun lebih dibuat Leslar Entertainment berkembang pesat. Namun nyatanya kini perusahaan tersebut diisukan tak lagi beroperasi. Isu tersebut merebak usai beberapa karyawan Rizky Billar dan Lesti di Leslar Entertainment mengunggah caption senada. Mereka beramai-ramai mengucapkan kata pamit dan perpisahan. Bukan tanpa alasan, para karyawan Leslar Entertainment mengucapkan pamit. Rupanya pada Kamis 27 Oktober 2022, Lesti dan Rizky Billar mengumpulkan para karyawannya guna membincangkan kelanjutan Leslar Entertainment. Dari beberapa unggahan para karyawan tersebut diduga Leslar Entertainment akan dibubarkan.